Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang deng. Siang ini aku mengadakan perjalanan ya teman-teman. Ini masih dalam rangka cuti, cuti dari Hong Kong. Jadi saya mengadakan liburan. Ya hari ini saya mau ke itu apa Juruk, Juruk yang letaknya dari Karanganyar Solo. Ini kabut tebal ya teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati. Pemandangan di depan pun tidak kelihatan, jadi harus ekstra hati-hati dan pelan-pelan. Semoga selamat sampai di tujuan. Ini kita mau ini dulu ya, karena perjalanan dari Ponorogo ya cukup jauh, jadi kita mau cari tempat istirahat dulu untuk sarapan pagi. Kita mau istirahat, akhirnya kita menemukan tempat yang enak untuk membuka bekal untuk sarapan pagi. Dan ini bersama keluarga membuka bekal dari rumah tadi, makan bersama dulu biar nggak masuk angin teman-teman, karena cuacanya sangat dingin, takutnya nanti kalau sakit, jadi harus makan yang dingin. Kita berhenti untuk sarapan pagi di Karanganyar. Setelah itu kita mau lanjut lagi perjalanan ya teman-teman. Lihat sekelilingnya, pemandangannya bagus banget, mantap. Nah, kita sudah memasuki kawasan Jumok, itu sudah ada tanda selamat datang di tempat wisata Jumok. Berarti kita tidak lama lagi sampai di parkiran. Parkiran penuh guys, parkirnya di bawah dan harus jalan menuju ke lokasi ini naik jalan kaki. Sehat ya Bu? Jalan kaki ya, ibuku ya jalan kaki. Ojeknya 5.000, iki mah jalan sehat tok emandahan munggah. Ya kita masuk. Ya kita harus membeli tiket masuk dulu seharga 25.000. Setelah itu kita bisa masuk. Oke.
Ya, kita sudah sampai di Jumuk ya teman-teman. Ini adalah selamat datang di objek wisata air terjun Jumuk. Sangat ramai karena hari ini liburan sekolah. Di depan pintu masuk utama ada kolam renang untuk anak. Kalau kita menuju air terjun, kita masih jalan naik ke atas. Ada jalan setapak ini. Ramai sekali ya teman-teman. Banyak anak kecil, itu rombongan saya. Setelah berjalan setapak ke depan, akhirnya kita sampai di air terjun. Kindek-kindek. Kulinernya mantap teman-teman, enak sate kelinci, apa sate ayam, sate kambing, minumannya enak teh anget, teh panas, terus cappuccino, macam-macam. Harganya pun nggak terlalu mahal, jadi jangan khawatir ya. Satu porsi 20.000 ya teman-teman, sate lontong kelinci. Yang bikin betah ada warung makan di pinggir kali teman-teman. Ya jadi sambil berenang ada kulinernya di sampingnya, jadi bisa makan sambil berenang, lah ngopi, jadi enak, lebih santai dan lebih bisa menikmati, juga tidak kedinginan ya teman-teman. Setelah capek berfoto-foto sambil berenang, akhirnya kita memilih ngopi di bawah itu ada ibu, kakak, adik. Hai, kamu nih, hai. Nah, itu mau ngopi di situ sambil menikmati derasnya air. Kelihatannya nyaman. Aku mau ke situ dulu. Jangan terlalu tunjuk ya. Thank you.
Dah pesen mangan tau Isan? Pesen sate. Sate apa? Sate iki lho kok nyok. Oh, lagi padha mangan apa? Mangan eh? Gorengan. Gorengan karo ndhe. Jangan khawatir teman-teman, kalau waktu sholat di sini disediakan juga musola, ada musolanya. Jadi kalau tiba waktu sholat nggak perlu bingung. Di samping kolam renang ada musola. Ini dari air terjun tadi kan dialirkan sini terus sebagian ke kolam renang itu. Jadi airnya selalu berganti gitu kan, mengalir terus. Kita lihat ramai sekali anak-anak kecil padahal suhunya sangat dingin tapi mereka tak mengenal dingin. Ya kita bisa berfoto sepuasnya sampai basah kena cipratan air. Bisa berenang di bawahnya tapi airnya sangat dingin. Ini letaknya di antara bukit sama bukit ya, jadi air terjunnya ini ada dihimpit sama bukit-bukit, jadi di tengah-tengahnya begitu. Airnya dialirkan, air dari air terjun itu dialirkan ke bawah ke sungai-sungai untuk mandi sampai di pemandian bawah tadi. Ya ini sangat dingin tentunya, tapi mereka sangat senang karena mandi di air yang alami. Ngopi dulu untuk menghilangkan dingin. Alon tole panas loh dia nanti. Panas berang nuwe kat alon. Oh pedes loh takrone panas. Di kolam renang anak kita bisa bermain seluncur air sepuasnya. Ya teman-teman, berhubung sudah puas dan hujan mulai turun gerimis ya. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 sampai 1 waktunya makan siang. Kita harus mau pindah ke tempat wisata yang lain. Jadi saya akhiri dulu jalan-jalan aku di Jumok. Ini ya wisata Jumok Ranyar ini, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Dan kita jumpa di video aku berikutnya. Oke, see you next video. Bye bye. Serana singkari. Nyapa?
Ini bukan dulu yang terakhir, dua tiket ya.